kusup, ini kusup. Dia berasal dari kota yang tidak suka manis. Apa? Bisa? Madura. Oh, ya, silakan. Silakan. Yang belum walah, walah dulu. Kabi kali itu. Semoga kabi sehat, kabi ini sejati lagi. Semoga acara nekang langsung aman setuju kabi lagi. Semoga pada bisa menghibur setuju para hadirin yang kaito lagi. Kengilnya punya acara, petenar mater gak gitu ya. Itu ada artinya beneran lho Pak. Menampik dan kadinto mari atua dan saya kebesan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala atua menurut agama Islam. Sebelum ini sebelum lahir jadi gua udah bodo amat mau cowok mau cewek yang penting NU lah. Bisin semua Gus. Oh jadi Hafiz. Oh. Lumayan lah ya, lumayan lah ya. Ntar lagi kita kuasai Jawa ini ya. Iya, gue mati, gue udah rapi, gue udah wangi. Nanti jalannya ya. Ntar yang dikit lagi ya. Tahi, ngapain nyuruh gue buru-buru. Serius loh, sekarang karir gue tuh. Amarin dateng ya kan, gak perlu ganti baju karena bayangnya udah hitam ya. Enggak di remix aja nih. Itu adalah lagu paling dark ya. Iya. Itu harus hati-hati. Siapa ini, Mak? So caught up in my job, didn't see what's going on, and now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you baru berbeda.
acting. Okay, and now I will to sing a song, sak song song nih. Aku akan menyanyikan lagu selagu-lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua yang telah datang ke sini meluangkan waktu, uang, tenaga. Terima kasih banyak. My grandma itu kalau belanja suka semena-mena. Seringkali barang yang nggak perlu dibeli juga. Guys, cewek saya juga putus memberikan kenang-kenangan celana dalam. Sempak. Mau tahu sempaknya? Ini saya pakai. Kita sama kita. Materinya dia ada yang begini. Materi tentang karpet. Dan yang bikin gue kesel adalah orang-orang kayak gini biasanya sosokan ngambil judul lagu-lagu yang susah Chris Tati gitu. Itu kan susah banget, maksud gue kalau emang lo mau ya ambil apa kayak single pokuan gitu kan. Maka langkah-langkah stand up comedy standar Indonesia gak bisa saya pakai. Saya gak bisa bilang, gue bingung ya. Ini saintis. Kalau ini bingung apa-apa gimana? Gue gak tahu itu jawabannya mana yang duluan, tapi yang pasti adalah dia pasti lebih setia sama gangnya daripada sama ceweknya, yakin gue. Karena cewek boleh putus, tapi balik ke gang sih situ-situ lagi. Ya, soalnya kenapa harap? Karena dia 600 ml, waduh. Zinan! Di kampungnya saya, waktu itu masih di bawah Dokter Suyu di Menteringnya, anak Orde Baru pasti tahu, tua ya. Di cowok anjing terantai kita terdua, cowok selingkuh anjing, cowok kasar anjing, bahkan cowok yang pas lagi cipokan terus bersendawa anjing. Dia pasti serang sering berwudu, dan tentunya bercahaya. Nama saya Mukti Entut, tadi saya jauh-jauh ke sini naik perahu kertas. Temen gue bilang gini, lo kalau mau enak, jangan makan di rumah, tapi makan di sono. Emang kalau makan di rumah kenapa? Bebeknya berubah jadi angsa. Betul, waktu itu Suci 2, gue juara 2. Juara 1-nya semua kalian kenal lah. Ge Pamungkas, yang pacaran mulu di Instagram. Lihat kan ya. Ini gue mau kasih DVD cek toko sebelah. Semoga dengan ini selera komedi lo jadi lebih baik ya. Gak boleh tak hotel lagi. Please don't take my sunshine away.